Assalamualaikum, selamat petang, selamat malam kalau anda tengok malam. Okay. Hari ni saya just nak buat intro tentang satu produk baru kita. Yang baru kita nak pasarkan ni adalah suplemen. Suplemen. Okay. Terlebih dahulu saya nak ucapkan selamat maju jaya kepada penternak-penternak arnab dan juga kepada mereka yang peminat-peminat arnab, jaga arnab anda baik-baik. Okey. Hari ni saya nak memperkenalkan satu produk iaitu Omega, minyak Omega, minyak Omega 3 dan juga 6. Okey, minyak Omega 3 dan 6 ni dia boleh guna untuk arnab, untuk guinea pig, untuk kucing. Okey, minyak ni adalah suplemen Omega 3 dan juga 6 ni memang cakap tu saya dah tak perlu nak memperkenalkan dia sangat sebab dia manfaat dia terlalu banyak sangat untuk jantung dan juga otak. Itu terutamanya sekali jantung dan juga otak, tapi dia banyak kelebihan dia yang lain. Okey, minyak omega 3 dan 6 ni dia adalah asid lemak. Asid lemak tidak tepu yang mana dia memang bagus untuk menjaga sistem jantung, organ jantung dan juga sistem otak. Okey. Dia boleh, dia adalah salah satu anti radang juga, anti radang yang mana kita sedia maklum ramai dekat market dekat market yang gunakan pellet yang biasa tanpa kelebihan omega 3 dan juga 6. Okey, kalau biasa anda tengok semua pellet arnab ke, pellet guinea pig ke, pellet arnab dengan guinea pig lebih sama je. Okey, termasuk dengan untuk kucing. Untuk kucing majoritinya diorang dah banyak pakai omega 3 dan juga 6 untuk dia masukkan dalam pellet lah makanan kering ataupun makanan basah untuk kucing. Okey. Untuk arnab, pellet ladang seperti FFM, Kagil, Champion, Gold Coin. Okay, diorang tak ada pakai kelebihan omega 3 dan juga 6 lah, setahu saya lah. Kalau diorang ada pakai tu, tapi diorang tak ada mention pun dalam ingredient dia. Okay, hujan ni kat luar ni sebenarnya. Okay, kenapa anda semua kena pakai benda ni? Pada saya, omega 3 dan juga 6 ni adalah satu suplemen yang wajib. Yang wajib ada kena dalam setiap pemakanan haiwan tu sebab dia membantu apa ni, meningkatkan grade pellet. Okey. Biasa yang kita tengok macam saya jual pellet nutrisi dia ada omega 3, 6 dan juga 9. Okey. Tapi yang ini ada minyak ni adalah dia, ini pun minyak ni pun dia 3, 6, 9 omega. Okey. Untuk makanan arnab biasanya memang kita susah untuk dapatkan kelebihan omega 3, 6 dan juga 9. Untuk pellet-pellet biasa memang takkan jumpa walaupun awak pergi, tapi sekarang pun saya tengok memang susah untuk arnab punya suplemen omega 3, 6 dan juga 9. Memang susah nak dapat. Okey, hari ni saya nak terangkan macam mana dia punya rupa minyak dia macam ni je. Okey, ini minyak dia. Okey, macam mana cara guna dia? Okey, cara guna minyak ni dia cuma gaulkan dengan makanan saja. Okey, gaulkan dalam makanan. Setiap dalam 70 hingga 80 gram ataupun segenggam pellet, dia cuma pakai macam contoh awak guna untuk sekali pam saja macam ni. Okey. Sekali pam awak tabur atas pellet macam ni, lepas tu awak gaul. Okey, dia takkan hancurkan pellet. Sebab ni itu salah satu kelebihan lah. Okay, bila awak bagi dia makan ni, dia sekaligus dia meningkatkan grade pellet. Kenapa nak kena bagi ni? Kenapa nak kena bagi? Okay, nak jaga sistem jantung dia, sistem otak, lepas tu dia punya sistem darah dia, benda-benda semua, saluran darah dia. Makanan kalau tak jaga pun dia punya kesihatan pun terganggu, benda punya. Pada saya amat penting jangan cakap pada haiwan ni, pada binatang, pada manusia pun omega 3 dan 9 adalah sangat penting pemakanan. Saya sendiri pun orang yang sangat-sangat banyak makan suplemen, vitamin A, vitamin E, vitamin C.
Ah, okey, cakap vitamin E, okey, dia ini pun dia ada vitamin E. Okey, minyak ni minyak omega ni pun dia ada vitamin E, sekaligus boleh mencantikkan kulit, boleh mencantikkan bulu. Okey, untuk haiwan. Kalau macam kita manusia, kita makan vitamin E untuk antioksidan, antioksidan. Lepas tu pun sama juga untuk haiwan, dia boleh untuk antioksidan. Antioksidan ni apa? Antioksidan ni dia macam anti, macam anti kanser, anti penyakit-penyakit yang cakap tu yang boleh membahayakan kita. Dia antioksidan ni adalah tugas dia untuk mengelakkan daripada kita ni dia serang penyakit-penyakit yang bahaya. Ya, terutama macam hari ni untuk arnab, untuk jenis pig, mamut dan juga untuk kucing pun boleh. Hanya satu pam ni setiap kali anda bagi haiwan kesayangan anda makan. Okey. Okey, bila nak kena kasi? Okey. Setiap kali anda bagi dia makan pun anda boleh bagi. Tapi saya sarankan, cuma sarankan satu hari sekali pun dah cukup. Maksimum pun dua kali je dah cukup. Okey, maksimum pun dua kali. Okey, untuk ni 10 ml. Okey, 10 ml dia punya dos ni, dia punya sukatan dia ni 10 ml, anda boleh pakai banyak kali. Okey, untuk pengetahuan anda, hari ni saya nak bagi anda harga, kalau anda tengok ni, okey, kalau anda tengok video ni hari ni, saya nak beritahu anda, okay, harga 10 ml ni kita jual hanya dah RM5 saja. Sebenarnya manfaat dia tak, manfaat dia sebenarnya kalau nak bandingkan dengan RM5 ni, memang orang cakap tu tak padan lah. Dia punya manfaat dia lagi banyak sebenarnya. Okey, manfaat dia lagi banyak sebenarnya. Dia anti radang. Okey, maksud anti radang ni maksudnya macam mana? Anti radang ni biasanya dia, kita ada macam macam pendarahan dalaman benda semua kan, pendarahan dalaman. Jadi dia benda-benda macam ni dia anti radang, anti radang. Lepas tu macam contoh pembengkakan yang boleh menjadikan pendarahan. Ya, dia boleh membantu. Omega 369 dia boleh membantu sangat-sangat. Lepas tu sistem jantung kita lebih jadi, sistem jantung haiwan kesayangan anda boleh jadi lebih kuat. Lepas tu dia lebih berenergi, bertenaga. Lepas tu dia punya sistem otak dia menyampaikan tindak balas pada setiap organ dan juga otak, setiap organ dan juga apa ni, pergerakan lebih orang cakap tu lebih efisien kalau kita pakai, kalau kita gunakan omega 369 ni. Okey, untuk makanan arnab memang kita susah secara natural ni untuk kita untuk bagi dia orang dapatkan omega 369 memang susah, selain macam brokoli, lepas tu kobis putih, lepas tu untuk tumbuhan lah, lepas tu jenis kekacang. Jadi untuk kita dapatkan benda-benda macam itu, maintain pada bagi pada arnab memang agak susah. Jadi sekarang teknologi dah maju. Dulu kita dengar omega 369 ni hanya untuk manusia. Sekarang dah ada untuk haiwan pun ada. Kalau untuk manusia dia kapsul. Lagi satu untuk manusia ni dia agak dia macam biasanya kita ambil dalam 1000 mg satu hari. Satu kapsul ataupun 3 kapsul untuk manusia. Tapi untuk haiwan hari ni kita dah ada ni, dah berteknologi tinggi dah sekarang pemakanan haiwan. Yang ini untuk haiwan kecil, yang ni untuk haiwan kecil, bukannya untuk haiwan yang besar. Jadi setakat tu je saya nak ucapkan banyak terima kasih sebab sudi luangkan masa untuk tengok video saya ni. Share lah pada rakan-rakan mana yang tak dapat tahu manfaat ni. Okey, cakap dengan diorang, kita minyak ni, yang poin yang pertama sekali, menaikkan grade palate. Walaupun anda pakai palate murah, okey, tapi dia boleh meningkatkan palate anda punya grade. Okey, lepas tu yang kedua untuk anti radang, yang ketiga untuk menjaga organ jantung dan juga otak. Biasa arnab kita tengok kes mati cepat terlalu banyak. Itu semua sebab pemakanan tak jaga, lepas tu pemakanan yang low grade. Okey, poin yang keempat adalah satu botol hanya RM5 saja untuk 10 ml. Sebenarnya RM5 ni sebenarnya tak apa-apa, pasal harga botol saja ni, botol kosong saja dekat RM2 kos. jadi saya pun ambil pun tak adalah untung banyak sangat. Saya nak rakan-rakan semua bela arnab, cakap
biar dapat yang berkualiti lah, sihat, puas hati. Bela dia orang pun orang cakap tu lama depan mata kita kan. Ini tak adalah bela 2 3 bulan sekali mati, bela lagi sekali 2 bulan mati, bela lagi sekali 3 bulan mati. Okey, itu sajalah. Saya nak sarankan, saya nak buat introduce pada rakan-rakan tentang produk terbaru kita ni. Okey. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa boleh PM kita ataupun WhatsApp kita. Okay, assalamualaikum.